guys, apa kabar? Playmaker Arsenal Henrik Mkhitaryan akhirnya mengambil sikap mengenai keikutsertaannya di final Liga Eropa pada tanggal 29 Mei 2019 mendatang. Mkhitaryan sudah memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam final kali ini yang diadakan di Stadion Olimpiade Baku, Azerbaijan. Menariknya, pemain internasional Armenia itu absen memperkuat Arsenal karena alasan politis, yakni karena alasan hubungan politik antara Azerbaijan dan Armenia yang tak kunjung membaik. Saat itu perang pecah antara dua negara pada tahun 1988. Kedua negara mengklaim kepemilikan wilayah Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah yang kemudian mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1991. Sayangnya, ketegangan antara dua negara masih sangat tinggi. Henrik Mkhitaryan mungkin seorang bintang sepak bola, tetapi pemerintah Azerbaijan tidak akan membuat pengecualian mengenai hal tersebut. Pada bulan Oktober tahun 2015, dia juga absen melawan Gabala FC yang merupakan klub asal Azerbaijan saat ia masih membela Dortmund. Mkhitaryan kemudian juga absen saat Arsenal mengalahkan FK Karabakh dengan skor 3-0 pada pertandingan Liga Eropa Oktober 2018. Mkhitaryan sendiri akhirnya memutuskan untuk tidak ikut dengan timnya dalam kunjungan ke Baku nanti. Setelah mempertimbangkan semua opsi yang ada, kami harus mengambil keputusan yang berat, yaitu saya tidak ikut dengan tim ini berangkat ke final Liga Eropa, ujar Mkhitaryan dalam akun Instagramnya. Mkhitaryan sendiri mengaku kecewa bahwa ia tidak bisa bermain di partai akbar seperti final Liga Eropa. Namun ia memahami situasi yang ada sehingga ia akan mendukung timnya dengan doa dari jauh. Pertandingan final ini merupakan kesempatan yang jarang datang untuk para pemain dan saya harus mengakui bahwa sangat sakit rasanya harus melewatkan pertandingan ini. Namun saya akan terus mendukung rekan-rekan saya dan semoga kami membawa trofi ini pulang. Tandasnya. Beberapa waktu yang lalu, pihak Azerbaijan melalui duta besar mereka di Inggris, Tahir Tagizadeh, menjamin keamanan Mkhitaryan untuk datang ke Azerbaijan. Tagizadeh mengatakan bahwa pihak Azerbaijan bersedia memberikan dispensasi bagi Mkhitaryan untuk tampil di Baku. Ia menilai sang pemain wajib bermain di partai akbar tersebut. Tagizadeh juga berani menjamin bahwa Mkhitaryan akan mendapatkan pengamanan prioritas pertama saat ia datang ke Baku nanti. Menurut kita sih langkah yang diambil Mkhitaryan sudah tepat ya gengs. Daripada kenapa-kenapa, mending absen aja. Kalau menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.